Oke bre, ini bini aku lagi makan ini. Capcay pakai meja marmer. Oke. Nah, ini kita makan enak. Ini makan kerupuk, guys. Kerupuk namanya ini kerupuk parai. Nah, sini enggak makan. Lihat dia makan, dia yang masak. Nanti suruh saya habisin. Gile. Nih lihat nih. Nih. Mare coy, kulit ini buaya. Harus habisin sekarang juga mak, kalau nanti kamu udah gak bisa makan lagi kalau sore, serius. Kenapa? Mending yang lain ditunda. Kamu mau menang dong, masak-masak gini doang, direbus doang, pare pakai sambal, jangan. Rasanya saya udah bening, mah. Tapi di tenggorokan tuh kayak menelan apaan gitu rasanya. Pahit banget, yakin. Nggak dimakan ini masakan istri. Agak harus dihabisin nyari. Kita udah bagi tadi. Saya 3 potong, kamu 5 potong. Makan ya. Pasal kamu ngerasa pahit dong, kayak kamu makan kepala ayam. Kukuluruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam pahit gak mau. Pahit gak mau tuh. Rusak mulutnya malah. Bini-bini kalau lulusan ekonomi suruh masak begini nih. Kalau dicabai udah jajal juga kukus apanya? Parenya. Tuh aku aja udah 3 potong, kamu tuh masih 2 potong saja. Bukan cerita. Makan dong, buru-buru. Potong apa? Kamu juga harus potong, Pak. Potong dirimu, ini udah potong yang ketiga. Cool. Barang kapsul. Nyembur ntar lo. Udah giginya udah pada copot, belum pada tumbuh. Nyembur semua nanti ke depan. Ayo pahit itu. Jangan makan ayamnya mulu. Ah, mana sih? Tenang. Lu remes-remes nih, gua lu ajarin nih. Warung semua nih, bang. Oh, kayak gitulah. Kamu makan aja. Intinya 4-4. Ya udah 3 mana nih? Taruhin. Udah pel-pel. 6. Yang ini gede lagi ya. Kayak ditaruhin. Kamu baru 2. Pari itu dibilang 4, ya tahu. Kenapa jadi mencicil? Masih ngomong, iya.
Udah yang makan kok. Ini belah 8. Bukan belah 4. Dia belah 4 terus dibelah lagi nih. Ya jadi 8 kan. Bukan potong. Ya berarti kan 4. Ben nangis apa ya? Ya itu udah gak paling kok makan 2. Nah. Jangan bising-bising depan rezeki kita baik. Ambil ini kertas. Baikon. Susu. Baikon. Susu siapa? Susu putih, itu punya mama. Tidak bapak. Apa belum bikin susu? Enggak. Tasa. Abi. Suka mau baikon. Jadi makanan dulu, makanan apa kita dari, nanti kan dari pengalaman jadi ingat bahwa ini main kukus-kukus saja kagak ngomong-ngomong. Jangan ngomong curhat semua. Katanya enak banget. Enak kalau bikin gue juga enak ya. Kita bersama dong. Gila. Kecampur kan jadinya. Nih saya kan bilang kukus tapi jangan ditutup. Oh. Gak ada alasannya pokoknya. Kamu pasti tutup kan? Kamu pernah. Besok-besoknya. Jalin kukus yang nggak. Jangan jadi tutup. Iya. Kalau ini kayak makan teri sulfa. Entar kau kencing, mau makan kencing lu kan ngai. Lagi baru sungguh-sungguh kok. Aduh, gawat ya. Jangan pakai telepon, tak orang ngerti kan? Kayak montal Chris Lupa. Magunya raya mah. Yang duluan ini ya.
pasangannya di sini tuh ke sono. Buruan, mau makan. Aku tahu mulu nanti lama-lama bilang kenyang, udah ketawa mulu. Kayak kagak jadi makan, curang ini mama. Jangan megang ayamnya terus. Pulang sih ayam. Ayo dimakan dulu. Bentang aja ngalir kan. Urusnya sewot. Kamu datang masih satu aja, tenang aja. Masih udah 4 potong loh. Tidak. Ya jangan kelabuin. Bisa dibohongin. Kurang nih temen-temennya. Jangan bersengaja. Bukan kamu gak bisa dibohongin karena aku jujur. Ada. Tahu pertama ngambil yang tengah bukan kamu gak bisa dibohongin, emang aku nyanyi jujur. Kamunya aja mau menang sendiri ya, yang pahit aja saya suruh makan banyak dan gurih aja menang-menang baik. Aduh. Makan bakso, soto, somme di sono bilang yang di rumah gak pengen makan pak. Gak pengen makan tuh, sampai sore kok gak pengen makan. Tadi mau makan bakso sama kagak pernah begitu. Ya kata kamu bilang kata gak enak. Oh itu makan somay. Ya itu dia. Nah kan kamu habis sholat Jumat. Iya iya. Kayak lewat tenggorokan jauh lah. Pahit kan kerasa di tenggorokan, tenggorokan. Kemudian yang terlalu lama ya nggak bisa. Keburu berasa pahit. Tadi itu aku nonton video kan di bagian itu yang apa namanya pembersihan telinga itu kan ada congnya betulnya kayak gini anu sampai hitam kayak gitu, jadi dimasukin air disemprot lama-lama dia keluar. Nah ini kan pakai mangkok tuh yang dekat kuping itu loh, kayak rawon bentuknya. Udah lewat. Bentuknya kayak rawon gitu mah, ngepil gue kuning-kuning ada hitam gitu kan kayak rawon. Pas lagi coba kemana keluar kan dikit-dikit gitu kan. Tapi keluar juga semua.
yang dibungkus tapi tidak ditutup waktu pas bungkusnya. Kalau di tukang somai itu bukan mudah makan, kulit dia piring. Jadi uapnya itu uap pahitnya nggak ikut turun lagi. Kamu pare di presto, lunak doang, pahit mah tetap. Oh, sayur mahal, pare namanya, tetap pahit. Malah pun kamu curi kok. Gue SMS ini minta kirim duit buat nebus rumah. Tas-tas mah beli ini buat kaki ya. Aduh, baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam.